Saudara-saudari pencinta insan Intisari Sabda Harian yang terkasih, selamat jumpa lagi. Hari ini Jumat 6 Agustus 2021, kita merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Untuk masuk ke dalam misteri penampakan kemuliaan Tuhan ini, kita akan bacakan dan renungkan perikop Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai 10. Pertama-tama kita simak perikop Injil Markus. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, bacaan Injil tadi menjelaskan pesta yang kita rayakan hari ini. Yesus menampakkan kemuliaannya di depan 3 murid yang sangat dekat dengan dia. Perikop ini juga sering disebut sebagai kisah transfigurasi di atas gunung yang tinggi, di mana Yesus berubah rupa di hadapan 3 muridnya. Kemuliaan Yesus yang tersingkap di atas gunung tersebut dirasakan juga oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kisah ini adalah antisipasi dan jaminan akhir kisah hidup Yesus yang akan dia tapaki hingga Yerusalem. Penampakan kemuliaannya menampilkan kemenangan yang akan diraih setelah melewati kesengsaraan dan wafatnya di Yerusalem. Antisipasi kemuliaan ini disuguhkan supaya para muridnya melihat jaminan yang akan didapat setelah semuanya itu berakhir. Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa transfigurasi merupakan sebuah pengalaman rohani Yesus bersama murid-muridnya. Ini adalah salah satu dari sejumlah pengalaman penglihatan yang dialami Yesus dan para muridnya. Pengalaman penglihatan terjadi ketika mereka naik ke atas gunung yang tinggi. Tentunya mereka ke sana bukan untuk berpiknik atau untuk hiking, tetapi untuk berdoa. Gunung selalu menjadi gambaran tempat perjumpaan manusia dengan Allah, sebagaimana Musa menjumpai Adonai di atas gunung. Di atas gunung, Yesus menjumpai Bapa. Dia berjumpa dengan Bapa dan dengan para nabi yang telah mendahuluinya. Ada komunikasi antara orang yang masih bernyawa dengan mereka yang sudah meninggal dunia atau mereka yang sudah berada di dunia roh. Kisah perjumpaan dalam penglihatan ini sering dialami Yesus dan para muridnya. Bahkan dalam sejarah gereja, tidak sedikit santo-santa yang memiliki pengalaman mistik serupa. Ternyata Tuhan bisa dijumpai, dialami, dan dirasakan kemuliaannya selagi kita masih hidup di dunia. Doa, meditasi, dan kontemplasi bisa memfasilitasi perjumpaan dengan Tuhan dalam roh. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, sentuhan yang saya tawarkan hari ini, gunung adalah tempat perjumpaan dengan yang di atas. Di atas gunung, Musa berjumpa dengan Tuhan.
di atas gunung, Yesus berjumpa dalam penglihatan dengan Musa dan Elia. Di atas bukit tengkorak, Yesus ditinggikan di atas salib. Mari kita menyingkir ke atas gunung tempat perjumpaan dengan Tuhan. Ruang doamu adalah salah satu gunung di mana kita bisa berjumpa dengan Tuhan secara mendalam. Semoga dan Tuhan memberkati.